isu yang saya akan bangkitkan ini biasanya orang kurang berminat. Sebab dia kalau keluar zakat ni, dia memikirkan bahawa duit dia habis. Maklumlah kita beri kepada orang, tetapi kita kena faham juga kenapa Allah SWT mengulang ayat-ayat Al-Quran mengenai dengan zakat. Kerana keberkatannya. Kita keluar zakat, kita tidak akan miskin. Kita keluar zakat, kita tak akan habis duit kita. Kalau kita serahkan pada PPZ Mawik, dia bagi kepada pakir miskin, pada mu'alla. Di mana mereka akan dapat sumbangan kalau tidak dengan Baitul Mal, duit zakat yang kita poleh ini. Jadi dia, apabila dia dah susah macam ni, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dengan adanya penyumbang, maka saya dengan hari ini dapat menerima rawatan. Sebab itu saya katakan orang-orang yang bayar zakat ni memang orang yang berkah, orang yang dijaga oleh Allah. Kita janganlah kita sayangkan duit kita sehingga kita bertimbun-timbun harta kita. Sedangkan itu zakat adalah wajib. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrumin. Dalam surah Az-Zariyat yang ke-19 mengatakan dalam harta kita ni bukan harta kita. Dalam harta kita ni 2.5% duit orang lain. Harta orang lain yang harus kita berikan. Jangan kita sewenang-wenangnya bermahraja lela dengan harta dan kekuatan yang kita ada. Kita duduk ingat inilah hak aku, inilah duniaku, inilah kekuatanku. Sebab itulah orang itu kadang-kadang walaupun dia kaya, dia akan merasa miskin. Tidak guna dia ada rumah bertingkat-tingkat, sedangkan di sebelah rumahnya itu orang pakir miskin. Mereka tidak dapat menyempurnakan rukun Islam ketiga. Kadang-kadang saya merasa sedih. Setengah-setengah orang apabila saya pergi jumpa dia, dia kata saya mau ambil duit dia. Sedangkan saya tidak perlu ambil duit saudara. Bahawasanya you kena bertanggungjawab. Bukan saya nak ambil duit awak. Saya takut awak ni dimurkai Allah SWT. Sebab itu presentif ada dengan saya. Tetapi biarlah saya bercakap bahawasanya presentif ini makin meningkat dari setahun ke setahun, 7%, 8% every year. Itu pun saya sudah merasa sukacita dan gembira. Walaupun tahap pencapaian suatu kuartal dari segi kesedaran tidak ada. RM352.10. Satu bulan hanya RM29. Sehari RM1. Awak sehari RM1, kalau awak tidak laksanakan ini, Tuhan kata kamu mainkan aku ya. Apabila saya mau jumpa bercakap soal zakat, semua orang lari daripada saya. Tapi kalau saya bercakap soal mau beri duit zakat, agihan panjang queue-nya. Sedangkan al-yadul ulia khairum minal yadi supla. Orang yang membayar zakat itulah orang yang mulia. Kenapa kita mulia? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan janji dan ketepatan kepada kita bahawa kita harus melaksanakan tanggungjawab rukun Allah Subhanahu Wa Taala, rukun Islam.